Rahim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana fi ulumi fid dharain illa annahu qal babu zakatul badan. Zakatul badani tu summa zakatul fitri sahun min ghalibin kutil balad yajibu ala muslimin mudrikin jud'an min ramadhan wa jud'an min syawalin wahidin ma yabdulu an ma'unatihi wa ma'unati man tajibu alaihi ma'unatuhu laylatal aidi wa yamahu anhu wa amman tajamahunatu minal muslimin. Babu zakatul badan, bab zakatul badan. Babu zakatul badan. Nabi sallallahu alaihi wasallam hukumnya wajib zakat fitri itu bagi setiap orang muslim, baik laki maupun perempuan, dan dia orang yang merdeka dan mampu untuk mengeluarkan zakat. Wahyatu mingkutil balad, wajib dikeluarkan zakat itu, zakat fitri itu, mingkutil balad, dari makanan pokok suatu negeri. Wayasa'un min birrin, satu sok daripada bur, yakni gandum. Aso min tamrin, ataupun satu sok daripada korma. Asohun min sa'ir, ataupun satu sok daripada kacang sa'ir, kacang-kacangan. Ini bagi mereka yang tinggal di Arab. Tapi di kita ini, walaupun makanan pokok di negeri kita ada tiga, umumnya di negeri kita itu nanti makanan pokoknya terbuat dari beras. Walaupun Madura dikatakan dulu makanan pokoknya jagung, tapi kita ke sono tidak ada orang yang masak jagung, adanya lontong, kuahnya kue sate, kacang sama sop kambing. Nggak ada yang namanya jagung. Sampai dibawa ke Jakarta, coba tanya, cak, sate ya, ame lontong jagung, nggak ada, kagak, nggak ada. Mungkin dulu, bahkan kalau di area saudara kita di sono, makanan pokoknya kan, bukan beras, tapi kan gandum, itu. Umumnya di negeri kita ini min kutil barat min ruzin. Umumnya kita ini mengeluarkan zakat fitrah ini adalah dari beras. Dari beras. Di Indonesia ini berlimpah kekayaan ladang kita, khususnya beras. Ada beras pandan wangi, ada pandan wangi Cianjur, ada pandan wangi Sumbang. Bayangin aja, beras Cianjur aja wangi, bagaimana gadis Cianjur? Ini biar kagak ngantuk aja Pak Ji. Ini biar kagak ngantuk. Ame ngaji subuh nggak pakai kopi, ngantuk. Benar? Apalagi saya nih dari malam keliling. Nanti dari Baitul Solihin ke Kaping Poli, masih istihad baru kemana. Itu keliling. Kiarin marbar, nopo Ramadan, kain sepi, ya tambah buahnya. Itu. Makanya, modokin kita punya anak ataupun punya cucu, khusus kitab aja. Khusus? Khusus kitab. Nahu sorok balago, usulul fikih. Belajar fikih terus. Dari Jurmiyah sampai Alfiyah paling itu, ataupun dari Pigi Sapina sampai Minhaj, apalagi ngapal Zubat Ibnu Ruslah itu di pesantren tuh ngapal itu tuh. Dulu kita belajar di Darul Hadis yang ngajar Ma'alim Abdul Bid Abbas itu surah paling Zubat Ibnu Ruslah ada 1000 bait lebih. Kalau nggak ngapal, ini tangan kita babak belur, digebugin pakai rotan.
belum alfiah, belum ini. Tapi nikmatnya setelah kita keluar dari pesantren, ilmu selalu lengket di kepala kita, bahkan menjadi darah daging. Itulah kemanfaatan ilmu yang kita miliki. Alhamdulillah. Umumnya di negeri kita ini adalah beras. Hukumnya beras. Kalau jika ada seseorang mengeluarkan beras, itu hukumnya boleh. Hukumnya boleh ittifaq empat mazhab. Andai kata ada orang yang mengeluarkan uang, boleh juga ta'liq mazhab al-Imam Abu Hanifah. Boleh. Kadang-kadang diperdebatkan di masalah ini. Enggak boleh, enggak sah mengeluarkan zakat dengan uang. Akhirnya jadi perdebatan. Yang enggak boleh ini adalah, yang haram adalah orang yang enggak keluar zakat, itu haram. Permasalahan ini selalu muncul kala mau lebaran, sama seperti kurban. Ketika kurban ini enggak boleh orang kurban, cukup cuma sekali untuk sekeluarga. Kasihan yang dagang kambing sama sapi. Diperdebatin mulu. Ini amalia kebaikan kadang-kadang memutuskan semangat kita untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan, yang penting diamalin. Nanti masuk bulan Maulid, Maulid bid'ah. Nanti masuk bulan Rajab, tidak ada dalil puasa di bulan Rajab. Nanti masuk bulan Syawal, di Syawal enggak ada. Bukan gagah, ya. Lu belajar di YouTube, kagak ame guru, jadi sesat. Betul kan? Betul. Nah, kalau ngaji begini, itu ada pencerahan pikiran dan hati kita, semangat untuk mengamalkan syariat. Kenapa? Karena dalilnya di sini. Mana tulisannya kecil banget kayak semut. Ini dalilnya di sini. Enggak semua orang bisa nih kita pilih. Kebanyakan orang penceramah. Penceramah. Udah bisa ceramah dikit, salahin sana, salah di jangan. Ilmu itu untuk diamalkan, bukan diperdebatkan, jadi resah di masyarakat. Ya, ini jangan, makanya jangan dia tutup nih, ngaji aja udah. Ngaji. Tuh. Ta'lim. Kalau YouTube Mualim Ahmad Fikri, silakan. Karena dia termasuk dari keluarga besar kita, orang jaga karsa, jarang sisa, nomor 32. Ini kayak sorban, keren banget, ah. Alhamdulillah. Kalau dipakai uang, maka talibnya Imam Abu Hanifah. Karena diperdebatkan, akhirnya ada beras di mana? Di masjid. Ente mau zakat pakai uang apa ke beras? Pakai uang pusat, beli dulu nih beras, ijab kubur, ribet. Dua kali ijab kubur, dua kali ijab kubur. Belum tentu dia beli beras yang kita tawarkan umpama seharga 13.000, apa dia bilang kemahalan. Saya biasa 10.000, mendingan pulang dulu dah. Jadi kagak jadi itu orang zakat. Jadi kagak jadi. Nah, taklid boleh mazhab al-Imam Abu Hanifah, sama taklid kita mazhab Imam Syafi'i untuk niat puasa dalam satu bulan. Awal Ramadan, nawaitu shoma ghadin an ada'i fardhu syahri Ramadhana haji sanati li syahri billahi ta'ala. Ta'liq boleh. Ta'liq boleh.
Cuman perbedaannya cuman soalnya satu sok mazhab Imam Abu Hanifah itu dipakai orang Eropa di sana. Kepalanya gede. Kepalanya gede. Tangannya lebar. Ini sekali satu mut itu adalah satu liter. Berarti satu sok itu empat mut, hitungannya empat liter. Kalau mazhab Syafi'i Ahmad bin Hanbal wa Imam Malik bacakan orang Asia tangannya lebih kecil. Lebih kecil. Dihitung itu kira-kira 3 liter setengah. 3 liter setengah. Kalau ditimbang adalah 2 kilo 7 on setengah. 7 on setengah. Kalau dihitung mazhab Imam Abu Hanifah itu 4 liter. 4 liter. Kalau dihitung-hitung lagi, kadang-kadang kan pakai uang. Orang kita ini banyak yang pandai dan banyak orang yang mengerti. Kadang-kadang dipengen biar dapat pahala yang banyak, walaupun dibeli beras yang harga 10.000 atau 9.000, tapi kalau bakal zakat, kadang-kadang dicari yang paling bagus. Dicari bakal yang bagus. Bahkan di kolam SD ataupun madrasah itu dimintain zakat berupa uang 50.000. Cuman yang paling murah di masjid di musola 40. Ada yang 45, tergantung orang yang membayar zakat ketika dibeli beras. Kadang-kadang kebanyakan di antara mereka nyari yang harga tertinggi. Ada juga yang ngasih zakat itu dikurangin. Tahun kemarin umpama zakat itu 35.000, dia bertiga, Ustaz saya zakat nih 3 orang. Berapa? Satu orangnya 35. Jadi kalau 3 orang berapa? 105. Kurangin dah 5.000, nih saya bawa 100.000, terima. Mungkin kemampuan beli beras yang harga biasa, kan kita nggak tahu, karena orang itu nggak sama, orang itu tidak sama, tuh gitu. Wa abdalu ikhrazum min kutil balad. Tapi paling afdolnya itu mengeluarkan zakat fitrah adalah minggu tilbalat, makanan pokok suatu negeri. Bahkan para ulama mengatakan ikhtaru minal kutilbalat awil kut mayahtadu ilal bukara. Bahkan pendapat para ulama mutakhirin mengatakan boleh mengeluarkan zakat di antara makanan pokok ataupun uang, mana yang paling dibutuhkan kepada fuqara dan masakin? Mana yang dibutuhkan? Beras apa uang? Ame kita ini digabungkan, ada berasnya, ada uangnya, cakep. Nih kita nih, kita disatukan di antara keduanya. Beras ada, duit ada. Tuh, cakep. Karena sebagian jamaah datang bawa beras, ada juga jamaah yang datang pakai uang. Memang dibutuhkan, mana yang dibutuhkan? Kalau cuma ngasih beras doang, nanti ikan tembang mana? Ikan asinnya mana? Duitnya enggak ada. Umpama didapat beras kemudian dijual itu berasnya ketahuan RT, malu. Malu dong. Yajibu ala kulli muslimin, wajib bagi seorang muslim mudrik wujud an min Ramadan wujud an min Syawal.
wajib bagi setiap orang muslim mengeluarkan zakat bagi orang yang mendapatkan sebagian Ramadan dan sebagian daripada bulan Syawal. Umpama ada si fulan meninggal dunia pas azan maghrib setelah ditetapkan tanggal 1 Ramadan pada malam ini, maka orang itu wajib mengeluarkan zakat. Kenapa? Karena sudah masuk awal permulaan bulan Ramadan, dia meninggal dunia pada malam hari. Walaupun belum didirikan sholat isya dan sholat tarawih, tapi sudah masuk maghrib dia meninggal dunia. Begitu juga umpama ada keponakan kita lahir kala malam hari raya, malam hari raya, ataupun paginya dia lahir pada hari raya, berarti diwajib mengeluarkan zakat. Tuh janin yang baru lahir hukumnya wajib membayar zakat. Kenapa? Karena dia mendapatkan hari raya Idul Fitri. Boleh ikhradu zakat fi awal Ramadan. Hukumnya mubah, boleh mengeluarkan zakat itu permulaan Ramadan. Boleh nih. Bulan Ramadan, bahkan orang tua kita itu kalau mengeluarkan zakat awal Ramadan. Kalau pas waktu mau lebaran, takut banyak keperluan. Keperluan yang diikuti tidak ada habis-habisnya. Kita anggap udah cakep nih, rumah udah dikapurin. Terus apa nanti? Udah pakai hording baru. Iya, kue udah ada, cuman akar kelapa belum ada, beli lagi, akhirnya zakat kagak belgar. Kue banyak. Maka orang tua kita duluin bayar zakat awal perbulan Ramadan. Dan sunnah mengeluarkan zakat itu Lailatul Id, kakalah malam Id, ba'da sholatul fajr wa qabla sholatul Id. Paling utamanya lagi ba'da subuh, sebelum melaksanakan sholat Id, itu paling afdol. Cuma ribet. Kasihan panitianya. Kalau ngamalin afdoliyah, nanti siapa yang nakerin orang pada musim bayang. Nanti makruh mengeluarkan zakat fitrah ba'da sholat Id, makruh. Haram mengeluarkan zakat fitrah jika masuk tanggal 2 dan seterusnya di bulan Syawal, itu haram. Kenapa? Takhiru zakat, mengakhirkan zakat. Begitu juga naqlu zakat, memindahkan zakat fi biladi, di kampungnya, enggak boleh. Di mana di tempat tinggal, disitulah diwajib mengeluarkan zakat, baik zakat fitrah maupun zakat tulbah, karena di berhubungan langsung dengan sesama manusia, hukumnya enggak boleh. Ustaz, saya harus kirim zakat di rumah saya, pusat di kampung. Kenapa? Karena orang kampung saya banyak yang susah. Di Jakarta juga banyak yang susah. Kenapa kita harus nyumbang sesuatu apapun dekat dari rumah kita, sarana ibadah, supaya orang yang menerima itu menjadi saksi kita di dalam berbuat baik setelah kita meninggal dunia. Meninggal pun umpama orang sembahyang Id di Masjid Atin, umpama di Masjid Istiqlal, enggak sembahyang di masjid dekat rumahnya. Sholat Jumat itu juga dikeliling. Ramadan sholat tarawih dikeliling. Ngaji di mana-mana disamperin, tapi pengajian di tempat rumahnya dekat masjid dan musola di kagak datang. Bayar zakat di kampungnya, korban di kampungnya. Nanti ketika meninggal dunia, bilangin PRT, bilangin ketua masjidnya, memang yang meninggal ini adalah tetangga saya, tapi
tapi bukan jamaah masjid. Bukan jamaah masjid. Kenapa? Karena saya tidak melihat bulan ini sholat jamaah di masjid ini. Berarti dia warga sini tapi bukan jamaah masjid. Kiran meninggal atau di mana? Masjid. Pulang kampung jam panggilan ke siapa? Masjid. RT bawa sono ke masjid, bawa ke kampungnya. Kalau orang meninggal enggak mau bergaul dengan warga setempat, nanti meninggal dunia, panggil orang kampungnya, kalian bawa ambulan. Perlengkapan jenazah sekalian mandiin tuh di situ. Jangan nih. Di mana kita tempat tinggal, di sinilah kita berbagi rasa dengan sesama sahabat dan tetangga kita. Gitu. Mengeluarkan zakat orang yang wajib diberikan nafkah. Termasuk orang tua atau mertua kita yang kagak mampu. Yang kagak mampu kita bayarin zakatnya. Lebih afdolnya lagi, lebaran kurang seminggu kita datengin ke rumah orang tua, datengin ke rumah mertua, bawa beras ambulan, ame duit merahan. Nih 2 juta bekal setiapan hari raya Id biar tamu pada datang. Ini 3 juta bekal keperluan bapak. Cakep gak? Insya Allah bayar zakatnya 100 ribu. Itu begitu. Jangan bapak, zakatnya saya udah bayarin. Jangan, kasih duitnya aja. Biar dia bayar sendiri. Karena dianggap dia mampu. Karena punya uang. Begitu juga bagi orang yang berhak menerima zakat. Kemudian dia punya tuh zakat dari masjid dapat, dari musola dapat, dari RT dapat, dari tetangga dapat. Sehingga dikumpulkan itu beras ada 15 kantong di rumahnya. Ame duit 200 jadi berapa ya? Banyak, wajib dibayar zakat. Ini kadang-kadang kagak wajib bayar zakat. Kenapa? Karena saya termasuk mustahik. Tapi mustahik berhak mustahik menerima. Tapi kan situ udah lebih kebutuhan. Motor 2, handphone 3. Masa zakat kagak? Jadi ampuh badan lo dan sakit mulu. Kenapa? Gak bayar zakat. Hati-hati gak bayar zakat. Ampuk sakit mulu. Masuk angin mulu. Jangan-jangan gak bayar zakat. Jangan-jangan zakat ditawar nih. Hati-hati. Karena itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib mengeluarkan zakat. Kemudian setelah dikeluarkan itu zakat, musafu zakat asna musanian makuratin fi qouli ta'ala. Jika kumpul itu zakat di masjid dan di musola, biasanya ini kita kala kumpul itu zakat, uang telah dihitung, beras sudah dihitung, kemudian dilihat berapa orang yang mustahik di lingkungan masjid dan musola, berapa RT, kemudian dibagikan 2 hari sebelum hari raya. Jadi 2 hari sebelum hari raya itu sudah dikumpulkan dan dibagi. Bagaimana pusat besoknya ada orang bayar zakat, malam hitnya pun ada orang bayar zakat. Nah, kita tambahin lagi tuh ambil yang kerja. Kemudian kita sortir lagi yang di wilayah kita yang mereka sudah menerima zakat, kita lihat lagi mana yang sangat dibutuhkan dari orang-orang yang telah diberikan zakat. Bagi lagi tuh, bagi. Zakat fitrah itu baik berupa uang maupun beras tidak boleh disisakan, hukumnya hal. Tidak boleh disisakan. Ini beras nih Pak Ustaz, zakat 1 karung bakal pembukaan pengajian di masjid, enggak boleh. Enggak boleh. Harus diberikan habis. Harus begitu juga uang nih Pak Ustaz, umpama ada uang zakat fitrah umpama 50 juta. Dibagi 40 juta, 10 juta disimpan bakal uang kas masjid, enggak boleh haram. Karena zakat fitrah itu harus
harus dihabiskan sebelum hari raya Idul. Harus di, tidak boleh disimpan karena itu kepunyaan orang yang berhak menerimanya. Tahib. Kecuali impak dan sedekah. Kalau impak dan sedekah boleh kita bagi. Ataupun zakat mal. Zakat mal. Zakat mal itu bukan zakat fitrah. Zakat apa namanya? Penghasilan. Nah, boleh kita ambil separuh zakat mal, impak sedekah, kita ambil 70% dari zakat profesi, impak dan sedekah, 70%-nya kita masukin uang kas. Uang kas. Umpama zakat, impak dan sedekah daripada zakat mal terkumpul umpama 10 juta. 10 7 jutanya diambil 70%-nya bakal kas masjid ataupun kas musala. 30%-nya kita bagi untuk amil ataupun orang yang membutuhkan dari duafa yang ada di lingkungan kita. Ataupun petugas-petugas sholat tarawih itu tambahin. Jangan semuanya dikasih zakat profesi, zakat apa? Zakat profesi, impak sedekah kita selain semua, uang kas airnya habis. Dan uang kas yang ada di masjid dan di musola itu bukan uang wakaf, bukan. Karena uang tidak bisa diwakafkan. Karena itu dipergunakan makin lama makin habis. Jadi uang apa pusat yang di musola di masjid itu namanya uang sosial. Uang sosial untuk kegiatan-kegiatan yang ada di masjid ataupun musola ataupun untuk apa nih perbaikan musola yang sesuatu yang kita enggak duga kerana rusaklah ini dan itu ataupun bakal tapet kalau rusak itu dijadikan dana sosial. Andai kata mencukupi setiap bulannya karena tambahan tambah boleh kita kirim ke musola yang ada di lingkungan. Boleh tuh kita kirim ke sana untuk ngecat, rapiin. Kalau memang masjid itu uang kasnya banyak. Ataupun warga kita yang sembahyang di masjid ini berapa RT? Umpama ada yang meninggal dunia, itu kain kafan semuanya disiapin dari masjid. Kemudian biaya penguburan kan mahal ya. Nah, itu untuk jadikan dana sosial. Karena enggak semua orang ada yang mampu, ada yang tidak. Ataupun jamaah kita yang biasa rajin ke masjid dan musala kebetulan dia sakit. Butuh biaya. Ya, ambil uang kas dulu. Ambil uang kas dulu. Berapa yang disepakati menurut musyawarah dijadikan dana sosial. Dana sosial jadi itu berputar. Jangan bangga ketika punya kas masjid ratusan juta, tapi fungsinya tidak ada. Fungsinya tidak ada. Ada buat apa kebanggaan? Cuma sebutan doang. Uang kas masjid 172, giran pengajian lontong doang. Ilah, uang kas ratusan juta. Benar enggak? Sopo kali-kali ya. Allah Ta'ala berfirman dalam surah At-Taubah, innamas shadaqatu lil fuqara wa masakin wal amina 'alaiha mu'allaf qulubuhum wa fi riqabi wal gharimin wa fi sabilillah wa fi sabil. Jadi 8 asnaf yang ada di dalam surah At-Taubah ayat 60, sungguhnya sedekah itu, zakat itu untuk fuqara dan masakin. Yang dimaksud dengan fuqara adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan yang tetap. Fuqara itu orang yang tidak mempunyai pekerjaan tetap, kerja serabutan. Sehari untuk makan keluarga umpama 50 ribu,
dia tidak mendapatkan kecuali separuhnya, cuma 25.000 itu dianggap bukalo. Di Jakarta nggak ada bukalo. Ada lagi miskin. Miskin itu dia punya pekerjaan tetap, kadang-kadang ada. Tapi kebutuhan dia kadang mencukupi, kadang-kadang tidak mencukupi, bedanya dikit. Umpama tiap hari dibutuh 50.000, didapat nyari duit cuma 40.000. Itu digolongi masakin. Wal amil dan orang amil. Cuma dia mu'alaf fi qulubuhum. Ini mu'alaf susah nyarinya. Karena banyak orang yang aku mu'alaf. Ternyata mu'alafnya udah 7 tahun yang lalu. Kan ada ini. Itu. Wafir riko, budak udah enggak ada. Enggak ada budak. Wal gharimin, jangan. Orang yang punya utang. Orang yang punya utang ini dia punya harta banyak. Fisabilillah. Umpama pembebasan tuh tanah masjid ukuran nggak ada, akhir rumah dijual bakal bebasan lahan mes, sehingga di dalam keadaan susah boleh dapat tuh yang namanya zakat dari situ. Kebanyakan gharimin, orang yang punya utang memang sengaja diutang, beli motor, beli mobil, kredit rumah, memang sengaja ngutang. Itu enggak menerima zakat. Terima aja. Wa fi sabilillah, orang yang jihad di jalan Allah. Sekarang negeri kita negeri yang damai, tidak ada jihad. Jadi termasuk orang jihad itu lihla kalimatillah wa nasriddin. Orang yang menegakkan agama dengan melalui syiar-syiar agama yang dia ngajar dengan syarat orang ini kerjanya cuma ngajar dan gak sempat untuk berdagang. Khususnya itu guru-guru ngaji itu yang di kampung. Kadang-kadang menuju kampung, di guru kampung kan ngaji ikro, guru ngaji, kan gak ada gajinya. Coba dimintain bayarannya sebulan, umpama 10.000, orang tuanya marah. Ngaji aja pakai bayaran, orang dulu kagak. Jangan, itu kewajiban kita. Kalau umpama di waktu ini kan ngajar, kalau umpama di kerja, akhirnya bocah nggak ada ngajarin itu. Umpama orang seperti saya ataupun teman-teman lain, dia kan ngajar di masjid, jangan menerima zakat, jangan menerima zakat. Ini kadang-kadang tetangga bayar zakat sama ustaz. Ustaznya punya mobil lagi, motor ada, ini ada, punya kontrakan, bayar zakat sama di para ujian. Boleh tuh, itu memperkaya diri namanya, haram. Itu haram. Haram itu. Bayar zakat tuh di musola, di masjid, jangan namanya saya. Ustaz kan bisa bilang, betul. Tapi bukan orang kaya saya, yang kupingnya bulukan, yang kopiannya bulukan, bulukan. Emang keadaannya makasih, boleh lo kasih dia. Lebih abdul lagi, taruh di masjid aja, di musola, di situ ada amirnya. Nanti apa? Dia akan bagikan kepada warga mana yang membutuhkan di antara warga. Ini kadang-kadang terima jahat. Di pada zakat sono, ya gue aja di sini. Saya termasuk mustahik selama-lamanya dia bakal jadi orang susah. Kenapa? Karena merasa dirinya susah. Jangan. Itu bukan hak kita. Kasih itu orang lain. Lain kalau daging kurban mah. Daging kurban mah lain. Tiga. Emang dibawain. Emang di ambil. Ini kan ribet banyak ya tuh pusat-pusat mendadak jadi ambil dadakan di rumahnya. Itu nggak boleh. Haram itu. Hah? Apa tujuannya? Memperkaya diri kali. Pantes zakat di masjid musola berpura. Si Anu nerima zakat. Bikin pos juga. Gak boleh tuh. Hukumnya ha? Bagaimana caranya pusat? Sekarang pembagian zakat itu cuma 4.
Kalau di kita ini fuqara enggak ada. Ada miskin, apa lagi? Amil. Fisabilillah termasuk tuh yang imam rawatib, marbot, muazin. Itu yang dikasih. Bersihan. Nanti jangan kamu udah kayak saya, jangan. Saya mah punya jamaah, ada orang khusus yang perhatiin saya. Sampai uang jaket yang diambil, jangan. Ya, jangan. Tuh, yang dikasih itu tuh muazzin, imam rawatib, marbot tuh, marbot, perhatiin tuh. Marbot khususnya nih, perhatiin. Nih uang THR ente, nih gaji ente, ini baju koko, ini beras sekarung, ini jatah amil, tuh, ini bonusnya. Bukan main, takbiran di gak pulang. Di ngepel aja tuh. Iya gak? Tuh, matkot pikirin. Ini kadang-kadang mikirin, yang ngajar mulut penutupan nih, penutupan. Ayo kita patungan, bakal hadiah gurunya. Pikirin matkot. Pikirin marbotnya, jangan gurunya. Pikirin marbotnya, marbotnya biarin dah budi muslim dari orang-orang. Pikirin marbotnya, pikirin kalau ustadznya ngerti tapi dikasih hadiah jamaah, panggil tuh marbot sini, lu ke rumah gue tuh beras gue pulang nih, gue sarang parma. Nah, itu punya guru gini tuh ya, itu hukumnya wajib. Bagaimana cara pecah sini pusat? Selama ini kita, bagaimana cara pecahnya? Umpama mustahik ada berapa? Ada tiga. Fuqara, amil, fisabilillah tuh yang saya bilang. Marbot, muazzin, imam rawatib ya. Termasuk yang betul itu termasuk hansip tuh yang ada di lingkungan. Yang jagengkan pakiran kalau belum lagi berarti bikin tiga asnaf. Tiga asnaf. Umpama dapat 100 juta, umpama nih, jangan dipukul rata 30, 30, 30 sama. Enakan amil, amil cuma 10, kalau 33 juta. Bukan. Dipukul rata umpama. Fuqara tuh berapa tuh? Fuqara amil bisa dinilai berapa orang? Umpama ada 100 orang. 100 orang. Itu dibagi rata termasuk amil. Umpama fuqara dapat per orang umpama beras 10 liter ambil duit 200. Amil juga sama. Muazzin fisabilillah juga sama. Ini zakat fitrah, enggak boleh dilebih-lebihin. Sama. Hah? Nanti lebihnya 40% dikerjain banyak. Nanti kakala malam id kan ada tambahan tuh. Dari zakat infak sedekah tuh masukin situ dan masukin lagi kepada fuqara yang ada di lingkungan kita yang membutuhkan. Tuh.